konco-konco, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini Pak D akan menceritakan yang sebenarnya tentang kronologi yang terjadi pada saat sebuah grup jaranan yang pentas di Desa Nduyungan, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, yang pentas pada tanggal 30 Agustus tahun 2022. Adapun cerita dan kronologinya itu begini konco-konco. Sejak barongan cepaploan itu mulai keluar, di tengah-tengah penonton itu banyak sekali penonton yang bersuit-suit. Tetapi kita tidak tahu orang yang manakah yang melakukan suit-suit itu. Kemungkinan besar orang yang suit-suit itu berada di tempat yang tidak diketahui atau di tengah-tengah penonton di tempat-tempat gelap. Artinya suatu misal orang yang mensuit-suit itu tidak menampakkan diri. Lalu pemain barongan itu mungkin ada yang tersinggung atau gimana. Akhirnya ada salah satu pemain barongan itu yang memulai nyeruduk penonton paling depan. Tetapi yang diseruduk itu kalau menurut pengamatan saya waktu itu bukanlah penonton yang suit-suit, melainkan penonton yang surak-surak. Nah, kelihatan sekali penonton yang di depan itu dengan ekspresi antusias surak-surai dengan penuh tawa-tawa atau guyang-guyu. Nah, karena penonton yang diseruduk itu adalah kalangan anak yang masih remaja sekali atau anak ABG yaitu ya. Jadi ya tidak terlalu emosi atau tidak terlalu menaruh dendam. Nah, pada waktu itu di saat ada salah satu pemain barongan itu nyeruduk atau ngeprok penonton, diikuti teman-teman yang lainnya ikut-ikutan ngeprok dan juga nyeruduk. Nah, namun para penonton itu tidak menanggapi atau tidak membalasnya, cuma hanya menghindar, katakanlah menghalau. Untung saja pada saat itu sang bopo atau para pawang-pawang di situ selalu sigap dan melerai. Kendati pun demikian, tidak lama lagi ada suit-suit. Tetapi suit-suit itu sebenarnya tidak dilakukan oleh penonton yang ada paling depan. Nah, disitulah konco-konco. Maka dari itu sebaiknya para pemain jaranan kalau lagi pentas atau lagi muncul, bila mana mendengar suit-suit dari kalangan penonton, anggap saja itu adalah suit-suit salam damai. Jadi kalau menurut saya, suit-suit yang terdengar yang dibunyikan pada saat barongan keluar pada pentas jaranan yang di Desa Nduyungan 30 Agustus 2022 itu merupakan suit-suit kemeriahan atau suit-suit salam damai. Nah, ternyata anak yang diseruduk atau yang dikeprok barongan itu sedikit pun tidak menunjukkan sikap emosi, bahkan juga menunjukkan ekspresi salam damai. Nah, seperti itulah konco-konco, ada kurang lebihnya mohon maaf, karena pada waktu itu terjadi saya benar-benar berada di depannya atau sangat dekat sekali sambil memantau atau ngeplok gambar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.